hendaklah kamu dengan diri kamu dan juga kelompok kamu, kumpulan kamu dan keluarga kamu jaga dari perkara ini. Dak amral ammah, tinggallah urusan orang umum. Orang duk sibuk apa ni tinggalkan. Orang duk sibuk ulah isu kita tinggalkan. Lebih-lebih isu yang kita tak tahu mana betul mana salah. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Jaga diri, jaga keluarga. Ambil ilmu, jaga diri, berzikir kepada Allah, hidup rumah dengan solat sunat, dengan sunnah Nabi Muhammad, ajarkan anak cinta Rasulullah, ajarkan anak kenal sunnah Nabi Muhammad, ajarkan anak masuk tandas ke kiri, keluar ke kanan. Ajar anak kalau nak pakai baju ke kanan baca bismillah. Ajar anak didik sunnah-sunnah, jaga diri, jaga keluarga. Sampai kita meninggal bertemu Allah SWT. Kalau kita terlibat, kita akan hanyut. Kita akan pening dengan isu-isu semasa. Isu-isu yang semasa yang ada banyak dibuat oleh syaitan. Dibawa oleh syaitan. Sama syaitan manusia atau syaitan jin. Bawa ni tu alik kita dengan perkara yang besar. Itu apa? Persediaan bertemu dengan Allah SWT. Mungkin malam ni kita bertemu dengan Allah. Mungkin esok pagi. Mungkin kelak-kelak jatuh. Mati kita. Tapi ini urusan besar kita tak peduli. Yang kita peduli urusan orang. Macam mana viral isu baru ni? Dia tu jadi macam mana ni? Dia naik mahkamah lagi. Oh dia kata dia ni. Eh kamu tu nak bertemu dengan Allah. Persediaan kamu macam mana? Allah SWT. Allah SWT. Jadi Allah SWT akhir zaman. Jaga syaitan main isu. Dia terlibat dengan isu. Kalau isu tu penting untuk agama kita, penting untuk mempertahankan kebenaran, ya terlibat. Nak membela agama Allah SWT, membela Rasulullah. Kalau isu kita tak mana betul mana salah, isu tu tak pasti lagi mana, tinggalkan kedua-dua golongan. Walaupun sama-sama ustaz. Ustaz ni kata ke ustaz ni, ustaz ni kata ke ustaz ni. Ustaz ni kata dia ada video ni, ni kata dia ada video ni. Dua-dua kita tak payah pakai. Dan kita sangka baik, mereka tak buat benda yang tak elok. Doakan hidayah. Untuk ulas-ulas pihak pada ustaz ni, pihak pada ustaz ni, tidak. Tapi kalau ustaz yang datang untuk pertahankan kebenaran, untuk cakap kebenaran, untuk membuka perancangan-perancangan musuh, untuk peringat umat Islam, kita sokong. Tapi sekadar untuk cerita, bisnes mereka, pakat bergaduh, kalau mengkutuk kata, kamu buatlah. Kami senuzan dan kami hanya doakan hidayah. Kami tak terlibat. Hati-hati, kadang-kadang orang buat isu sebab orang nak tarik kita ke arah bisnes dah. Isu dua orang ni. Padahal dua orang ada bisnes. Dia buat satu viral. Satu Malaysia kenal dia apa? Lepas tu keluar produk baru. Produk saya terbaru adalah sekian. Oh nak jual produk. Lepas tu hilang isu tu. Na'udzubillah. Akhirnya kita berdosa. Terjatuh dalam fitnah. Na'udzubillah.